Untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan perpajakan dan hukum perjanjian kontrak oleh pelaku UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi menggelar kegiatan penyuluhan hukum bagi UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi Angkatan ke-7 tahun 2022. Melalui penyuluhan ini diharapkan tercapainya UMKM naik kelas. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Puti Orizawati membuka secara resmi kegiatan penyuluhan hukum bagi UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi Angkatan ke-7 di salah satu hotel ternama di Kota Jambi pada Jumat 4 November 2022. Pembukaan ini ditandai dengan penyerahan seminar kit oleh Kabid Pemberdayaan Koperasi Puti Orizawati didampingi Kasih Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi Muhammad YM kepada peserta penyuluhan secara simbolis. Diselenggarakannya penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM khususnya terkait dengan pendirian perusahaan perorangan, perpajakan, serta hukum perjanjian, kontrak, dan lainnya. Puti Orizawati menyampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu penyuluh pajak dari KPP Pratama Jambi, Kemenkumham, dan pengacara, serta para pejabat di lingkup Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jambi dengan peserta sebanyak 40 orang pelaku UMKM dari 11 kabupaten kota. Ia menambahkan kegiatan ini sangat penting untuk disampaikan kepada pelaku usaha agar tercapainya UMKM naik kelas yang patuh dan tertib dengan membayar pajak. Lebih lanjut, Puti mengatakan saat ini sudah banyak timbul konflik-konflik dari usaha mikro terhadap adanya tindakan hukum, baik ingkar janji ataupun wan prestasi. Untuk itu, melalui penyuluhan inilah pelaku UMKM nantinya akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum oleh pengacara. Usaha mikro ke perusahaan perorangan otomatis UMKM itu naik kelas karena statusnya naik. Tapi untuk UMKM naik kelas bukan hanya sekedar itu aja. Penambahan tenaga kerja termasuk UMKM naik kelas. Penambahan omzet dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya itu namanya UMKM naik kelas. Ini yang diharapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, adanya UMKM naik kelas dan koperasi keren. Selanjutnya kalau dari pengacara itu banyak timbul konflik-konflik dari usaha mikro ini terhadap adanya tindakan hukum, baiknya ikrar janji atau uang prestasi, nanti ini akan didampingi oleh pengacara. Ia juga mengatakan Dinas Koperasi akan terus memberikan sosialisasi dan pelatihan agar pelaku usaha memiliki pengetahuan hukum yang baik agar terhindar dari permasalahan hukum dalam menjalankan usahanya. Ilmu yang telah disampaikan maka harus diterapkan dalam usahanya. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.